Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua, Muhyasin. Oke, di kesempatan video kali ini, alhamdulillah dari mungkin udah ada sekitar 3 minggu lebih ya, hampir sebulanan lah gua nggak upload video dikarenakan ada beberapa hal, suatu kesibukan ya, alhamdulillah juga jadi nggak sempat buat video. Nah, di kesempatan video ini gua mau membahas, nge-review dan sekaligus perkenalan dengan produk gue sendiri. Alhamdulillah gue udah bisa buat perlengkapan touring atau perlengkapan buat motor touring yang namanya Crash Bar Bag ya. Crash Bar Bag ini gue buat dengan dasar apa ya, karena selain kegunaan atau fungsi dari tas ini, itu juga menambah style atau menambah gaya atau menambah penampilan dari motor kita tuh makin keren, makin padat, makin gede gitu ya. Jadi kayak makin berisi gitu motor. Mungkin nanti ada beberapa sedikit contoh fotonya, ini seperti ini dan nanti kalian teman-teman bisa lihat sendiri. Itu adalah beberapa gambar motor yang sudah menggunakan atau membeli produk MY. Ya, udah tahu ya pasti, maksudnya MY ini logo dari channel gue sendiri, Muhyasin, dan nama untuk ininya sendiri MyGear ya. Oke, jadi gue mau jelasin itu keunggulan dari Crash Bar Bag ini ya, satu-satu. Yang pertama itu ini sebagai biar backgroundnya makin keren aja. Oke, yang pertama bentuknya kalau udah di motor tuh kurang lebih seperti ini. Nah, kita ukur karena mungkin banyak teman-teman yang mungkin sering bertanya ukuran dari tasnya. Nah, untuk ukurannya itu lebarnya kurang lebih 20 cm ya. 20 cm untuk lebar. Dan ini tingginya kita ukur yang sudah dilipat ya. Yang dilipat itu kurang lebih 29 sampai 30 cm. Nah, ini 29 cm sampai kurang lebih 30 cm lah untuk tinggi yang sudah dilipat. Nah, untuk kalau misalnya yang belum dilipat, jadi ini belum dilipat seperti ini. Jadi barang bisa full sampai ke atas ya. Itu tingginya nih 40 cm. Tingginya 40 cm ya. Oke. Nah, lebar tadi 20, tinggi 30 sampai 40 cm. Nah, untuk lebar di sampingnya ini lebarnya kurang lebih 12 sentian ya, 12 sampai 13 sentian. Kalau ada isi bisa 13 sentian. Oke. Itu untuk ukuran dari Crash Bar Bag ini. Kesini lagi biar kelihatan ya. Oke. Nah, itu untuk ukurannya. Jadi lebarnya dari sini ke sini itu 20 cm. Dari atas ke bawah ini 30 cm. Kalau dibuka itu 40 cm dan lebar samping itu kurang lebih 13 cm. Nah, kapasitas dari Crash Bar Bag ini itu 7 liter. 7 liter kalau dibuka ya, seperti ini perbedaannya. Nah, ini 7 liter. Yang ini 5 liter. 7 liter, 5 liter. Nah,
ini kalau sudah posisi dilipat seperti ini sama persis dengan jerigen 5 liter ya, sama persis dan ukurannya pun sama. Jadi kalau teman-teman mau ngisi jerigen 5 liter masuk ke dalam sini, itu masuk muat dan pas banget. Oke? Oke, untuk kapasitas ini 7 liter. Dan untuk bahan, di sini tali kami sudah menggunakan yang insya Allah kualitas terbaik. Dan klipnya ini apa ya, pemunciannya ini bahan aseta yang terbaik juga. Insya Allah kita bisa apa bandingin dengan kualitas-kualitas lain. Dan untuk bahan yang di atas ini ya, yang di atas ini yang gede, ini kanan, bawah, lingkar itu bahannya new style. Jadi bahannya itu sedikit kaku dan lembut. Kaku dan lembut ya. Jadi bisa teman-teman lihat kurang lebih seperti ini. Ya. Jadi dia enak banget gitu, halus, lembut. Tapi kalau pas dilipat, dia tuh rada-rada kaku gitu ya. Tuh, kurang lebih seperti ini. Ya. Nih. Oke. Jadi ini bahannya new style. Terus untuk yang di depan dan belakang ini ya, ini Cordura dan semua waterproof, dijamin waterproof. Dan di sini ada tambahan sedikit spotlight atau reflektor ya. Fungsinya itu karena berdasar pengalaman gue sebelumnya, gue kan pakai yang produk pertama itu belum ada ini ya, belum ada reflektornya. Jadi dari depan itu terkadang kaget pada saat udah dekat langsung ada yang lebar. Ini kan lebar nih, kalau udah dipasang di motor buat gini kan lebar ya. Nah jadi terkadang kendaraan dari depan itu agak kaget. Nah ini sengaja dikasih gini, saya tambahin biar dari kendaraan dari perlawanan arah itu bisa mengetahui atau melihat kalau ada kendaraan yang lebar dari depan. Oke. Terus di sini ada emblem dan logo berbahan karet, dan untuk dalamnya sendiri itu di sini, oh ya di sini ada velcro ya atau perekat. Nah dalamnya itu seperti ini, cukup tebal, insya Allah kualitas kita jaga, dan dalamnya seperti ini. Aduh nggak kelihatan ya, jelasnya nyaman lah buat teman-teman. Oke, kembali lagi. Jadi ini crash bar back, sebenarnya sih diperuntukkan untuk motor-motor yang menggunakan tubular atau crash bar. Tapi biasanya sih ada soalnya orang yang nanya, bisa nggak untuk motor yang nggak ada crash bar? Ya mungkin bisa-bisa aja ya, tapi kayak agak kurang masuk karena bukan tempatnya gitu. Mungkin misalnya dia hanya ada bracket box, set box kanan kiri, bisa, ini bisa banget dipasang di situ. Tapi karena mungkin modelnya yang meninggi bukan melebar, jadi agak aneh aja gitu. Tapi bisa-bisa aja. Jadi mau dijadiin set box, set back box juga bisa, ya. Ya kembali ke teman-teman, tapi ini diproduksi dan diperuntukkan untuk crash bar, namanya juga crash bar bag ya. Oke, sekali lagi ini waterproof, dijamin 100% waterproof. Bahan yang kami gunakan juga insya Allah yang terbaik. Oke, mungkin cukup sekian review atau dan pengenalan dari apa produk baru untuk perlengkapan touring teman-teman. My Gear bisa apa? Bisa follow Instagram gua Muhyasin atau My Gear, klik aja MY Gear atau My Motoshop, itu ada. Ya followersnya baru dikit karena emang baru, tapi insyaallah di sini no tipu-tipu dan ini benar-benar real ya. Oke, bisa dibantu follow untuk melihat hasil-hasil
motor yang sudah pernah membeli dan memakai produk MyGear. Oke, mungkin cukup sekian. Oh iya, satu lagi. Gua menjual dua bahan, dua jenis bahan. Ini new style, satunya bahan taslam. Bahan bedanya cuma di sini ya. Jadi ini new style, yang satunya lagi taslam. Yang lainnya overall itu sama. Mulai dari model, kapasitas semua sama, hanya beda di new style dan taslam. Teman-teman mungkin tahu bahan taslam ya, yang kayak jaket-jaket parasut gitu. Ya, mungkin itu aja. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe video ini, channel ini, kalau emang sangat membantu buat teman-teman dan bermanfaat ya. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.